guys, kembali lagi di channel Artamani. Jadi hari ini Ani mau kasih tahu kalau Kaca Club itu ada updatean terbaru guys ya. Nah, tapi ini update-nya enggak kayak yang bagus gitu ya, enggak tambahin aset-aset yang banyak, enggak gitu. Nah, ini kayak update-nya kayak biasa aja sih. Mungkin ini cuma diperbaiki gitu ya bug-nya. Tapi justru itu, ini yang update di iOS itu justru banyak bug-nya malahan ya. Nah, jadi ini aku kasih tahu karena kakak ini request ingin di review updatean terbaru dari Gacha Club. Oke, jadi ini dia updateannya. Nah, jadi katanya pengguna user iPhone dia itu kayak ngeluh gitu, semua Gacha Tuber ngeluh kalau ini tuh Gacha Club di iOS gak bisa nge-save karakter sama nge-export karakter nih. Jadi pasti pencet-pencet copy itu gak bisa guys, kayak gak mempan gitu loh. Dan yang kedua itu tiba-tiba jadi banyak iklan Gacha Mod ini, kayak Gacha Cute, Gacha Mod Nox gitu. Padahal kan Gacha Mod itu kan bukan resmi ya, harusnya Lunim gak bolehin dong kayak iklan kayak gitu. Ini gak tahu sih ya, ini Lunim bener ngepromosiin Gacha Mod atau enggak, atau cuma bug doang. Tapi ini promosinya bukan cuma Gacha Q doang, ada yang Gacha Nox, Gacha Star dan lain-lain. Dan yang ketiga ini, jadi kalau kalian habis bikin karakter terus keluar dari Gacha Clubnya, kayak karakternya tuh nggak nge-save gitu guys, yang awalnya rambutnya dibikin warna hitam, pas kalian keluar terus masuk lagi ke gacanya, warna rambutnya nggak nge-save, balik lagi ke coklat malahan. Dan ini updatean yang untuk user Android ya guys ya, kalian lihat sendiri lah di Play Store ini ada apa aja. Kayaknya sih sama-sama aja ya, biasa-biasa aja. Oke, segitu aja guys untuk informasi hari ini. Bye bye, sekian, terima kasih.